Pengambilan sumpah keuangan negara oleh Kepala Kantor Wilayah. Bersediakah saudara-saudari bersumpah menurut agama masing-masing? Sedia. Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Bagi saudari yang beragama Islam, ikutilah ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikutilah ucapan saya. Demi Tuhan yang Maha Besar, saya berjanji. Bagi saudari yang beragama Hindu, itulah ucapan saya. Om Atah Palama Wisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Buddha, itulah ucapan saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Untuk keseluruhannya, melepaskan seluruh kesediaan saya, melepaskan seluruh kesediaan saya kepada kekuasaan asing, kepada kekuasaan asing, mengakui, mengakui, tunduk, tunduk, dan setia kepada negara, negara kesatuan, kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia Pancasila, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945 serta akan menjalankan dan akan membelanya, maaf, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan, serta akan menjalankan kewajiban, kewajiban yang diubahkan, yang diubahkan negara kepada saya, negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dengan terus ikhlas. Dengan terus ikhlas. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikutilah ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Penandatanganan dimulai.
Pengadaan tanganan selesai kepada kantor Riana berkenan kembali ke tempat. Bagian disumpah dan para saksi disiapkan kembali ke tempat. Sambutan kepala kantor wilayah. Istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Amali Presti, Wakil Ketua Umum Persatuan Sekolah Indonesia. Okay.